Selamat Hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin. Mari bersalam-salaman sambil bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Selamat Hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin. Seiring dengan gemah takbir yang telah berkumandang kepada seluruh keluarga besar diaspora Indonesia di Australia, saya Christian Telegowo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, beserta istri saya Cecilia Legowo dan segenap keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Sudah dua kali Ramadan kita jalani dengan kesederhanaan dan keterbatasan. Namun, kondisi sulit ini justru memperlihatkan the best of our nation, yaitu karakter pantang menyerah dan kepedulian terhadap sesama. Sesuai dengan pesan Ibu Menteri Luar Negeri, mari kita terus menjadi bagian dari solusi. Mematuhi peraturan setempat, khususnya yang terkait dengan protokol kesehatan, demi kesehatan kita sendiri dan juga demi nama baik bangsa, dan yang tidak kalah pentingnya, kita terus menjaga persatuan dan kesatuan. Ramadan telah melatih kita untuk disiplin, menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan, serta menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya. Mari kita jaga disiplin tersebut, kita proyeksikan pada segenap aktivitas kita sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat lebih berperan untuk ikut serta membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.